Apakah zikir untuk menghidupkan hati? Zikir itu menghidupkan hati dah. Banyak ke selawat, banyak ke sebut nama Allah, banyak ke sebut nama Nabi Muhammad. Kerana Allah tu dia yang menghidupkan kita. Al-Hayyul Qayyum. Tuhan tu hidup dan menghidupkan kita. Maka kita menyebut nama Tuhan yang menghidupkan kita, hati kita jadi hidup. Kita sebut benda mati. Makhluk ni benda mati. Piti benda mati. Dia sebut kau tu lama-lama mati hati kita. Maka sebutlah Tuhan yang hidup dan menghidupkan, baru hati kita jadi hidup. Nah. Lo ni kaji eh. Tak tahulah kaji eh sain lo ni. Dia kata dalam sel tubuh kita ni ada cahaya. Ada cahaya. Maka antara benda yang menyebabkan cahaya tu kuat, kita selawat ke Nabi. Maka bila kita sebut nama Nabi Muhammad, cahaya tu jadi kuat. Bukan benda kasar, benda halus lah. Kena cek betul-betul lah. Maka kita tiap kali kita selawat, cahaya tu semakin kuat dan dia akan menolak macam antibody lah. Penyakit-penyakit. Oh. Lagi-lagi lah dapat menghidupkan kita lah. Moga selamat daripada penyakit. Oh, tu secara zahir. Kau pahala tu menghidupkan hati lagi-lagi lah.